you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Belum pernah menang lawan Al Hilal, Cristiano Ronaldo minta bantuan dukungan suporter Al Nassr. Belum pernah menang lawan Al Hilal, Cristiano Ronaldo minta bantuan dukungan suporter Al Nassr. Superstar Al Nassr, Cristiano Ronaldo meminta bantuan suporter yang sering diibaratkan sebagai pemain ke-12 jelang menghadapi Al Hilal. Setelah tersingkir dari ajang Kings Cup, Cristiano Ronaldo akan kembali beraksi bersama Al Nassr akhir pekan ini. Kali ini, Al Nassr dijadwalkan menghadapi Al Hilal dalam match week 9 Liga Arab Saudi. Duel tersebut akan digelar di kandang Al Nassr, Al Awal Park. Menjelang laga tersebut, Ronaldo mengirim pesan kepada supporter Al Nassr. CR7 meminta pendukung Al Nassr ikut berjuang dengan cara memberikan dukungan penuh saat bentrok dengan Al Hilal. Hal itu disampaikan Ronaldo lewat unggahan di media sosialnya. Anda di tribun, kami di lapangan. Ayo bersama-sama berjuang untuk pertandingan besok. Demikian bunyi pesan Ronaldo di akun X pribadinya. Bukan tanpa alasan mengapa Ronaldo sampai meminta bantuan supporter Al Alami jelang laga tersebut. Sebab Al Hilal adalah lawan terberat Ronaldo sejak hijrah ke Arab Saudi pada awal musim 2023. Sang kapten timnas Portugal selalu menelan hasil buruk kala berjumpa Al Hilal. Dikutip bolasport.com dari Transfer Market, Ronaldo sudah 6 kali bentrok dengan Al Hilal di lintas kompetisi. Hasilnya, Ronaldo belum sekalipun pernah menang atas klub berjuluk The Blue Waves itu. Hasil paling baik yang didapatkan peraih 5 trofi Ballon d'Or itu adalah imbang. Laga nanti semakin berat buat Ronaldo dan kawan-kawan bila melihat performa Al Hilal musim ini. Di Liga Arab Saudi, Neymar CS berhasil menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan, sehingga menghasilkan 24 poin. Al Hilal berhak duduk di puncak klasemen sementara. Sementara itu, Al Nassr berada di urutan ketiga klasemen. Mereka mengumpulkan 18 poin setelah meraih 5 kemenangan dan 3 kali imbang. Jika Al Nassr mampu menang atas Al Hilal, selisih poin keduanya akan menjadi 3 poin. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, poin anak asuh Stefano Pioli akan semakin tertinggal jauh dari Al Hilal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Jadwal Al Nassr versus Al Hilal. Duel Cristiano Ronaldo dan Neymar. Pertandingan Al Nassr versus Al Hilal berlangsung pada Sabtu pukul 1.00 waktu Indonesia Barat di Stadion King Saud University.
Bagi Cristiano Ronaldo, ini adalah momen penting untuk makin membuktikan kemampuannya di Arab Saudi. Sejak bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo belum berhasil mengalahkan Al Hilal. Hasil terbaiknya adalah 1 poin dari hasil imbang. Al Nassr saat ini dilatih oleh Stefano Pioli yang sudah memiliki pengalaman melatih mumpuni di Serie A Italia. Pioli bergabung dengan Al Nassr pada 18 September 2024 setelah meninggalkan AC Milan. Setelah start mumpuni, Pioli belum meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir dengan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kekalahan terakhir dari Al Tawon di ajang King's Cup membuat tim kehilangan kesempatan meraih trofi di ajang tersebut. Al Hilal juga datang dengan kepercayaan tinggi setelah mencatatkan 100% kemenangan musim ini dan saat ini menduduki puncak klasemen Liga Arab dengan 24 poin hasil dari 8 kemenangan dalam 8 laga awal. Al Hilal telah menjadi lawan tangguh bagi Al Nassr di mana mereka belum pernah kalah dalam 6 pertemuan terakhir termasuk 2 kemenangan di final resmi. Musim lalu, Al Hilal menjadi juara Liga Arab Saudi dengan keunggulan 14 angka dari Al Nassr di peringkat kedua. Namun, Ronaldo finish sebagai top skor dengan 35 gol melewati catatan penyerang Al Hilal, Alexander Mitrovic, 28. Dengan pertandingan ini, kedua tim akan berjuang keras untuk meraih kemenangan dan menjaga reputasi mereka di pentas Liga Arab Saudi. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. Kalau Cristiano Ronaldo adalah monster, maka Lionel Messi adalah ayahnya monster. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa dibilang merupakan dua pesepak bola terbaik saat ini. Persaingan mereka selalu menjadi bahan perdebatan yang tidak ada hentinya. Dua pemain tersebut berhasil meraih banyak prestasi, baik bersama tim nasional maupun klubnya masing-masing. Baik Messi maupun Ronaldo sama-sama memiliki keunggulan dari segi prestasi. Messi sampai saat ini masih menjadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih 8 trofi Ballon d'Or. Sementara itu, Ronaldo menjadi pemain pertama yang mampu 5 kali menjuarai Liga Champions. Ronaldo juga merupakan top scorer sepanjang masa dalam level sepak bola internasional. Berbagai prestasi yang didapatkan membuat Ronaldo dan Messi dianggap sebagai dua pemain terbaik sepanjang masa. Tidak heran, perdebatan soal siapa yang terbaik di antara keduanya masih melibatkan banyak pihak. Bahkan, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, ikut terlibat dalam perdebatan tersebut. Baru-baru ini, Guardiola ditanya mengenai hasil Ballon d'Or 2024. Yang berhasil dimenangkan oleh Rodri. Namun, Guardiola juga sempat menyampaikan soal persaingan antara Messi dan Ronaldo. Menurutnya, Messi dan Ronaldo tetap sulit untuk dikalahkan oleh siapapun. Ia menyebut bahwa Ronaldo adalah sosok pemain yang seperti monster. Tetapi, Messi lebih hebat lagi karena merupakan ayahnya monster. Cristiano adalah seorang monster dan ayahnya monster adalah Messi. Dan keduanya, kalian tahu, telah memiliki karir yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir, imbuhnya. Guardiola sendiri memang disebut-sebut sebagai sosok yang membesarkan nama dan mengasah kemampuan Messi di Barcelona. La Pulga pernah merasakan tangan dingin juru taktik asal Spanyol itu pada medio 2008 hingga 2012.